Sementara itu pemirsa, fenomena angin kencang membawa material debu yang cukup pekat kembali terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Sebuah desa bahkan tertutup debu tebal akibat hembusan angin yang turun ke arah lembah Gunung Arjuna. Angin kencang yang membawa material debu kembali terjadi di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Atap sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan jatuh tertiup angin. Fenomena ini terjadi sejak minggu dini hari lalu dan telah menerjang dua desa lainnya, yakni Sumber Gondo dan Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji. Meski angin berdebu ini tak sekencang yang terjadi Oktober lalu, namun sejumlah warga memilih mengungsi dari rumah khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kencangnya lebih kencang kemarin daripada yang ini, Mas. Sebagian masih tinggal di rumah, sebagian diambil evakuasi ke balai desa. 19 Oktober lalu, sekitar 1.270 warga Kota Batu mengungsi setelah permukiman mereka diterjang badai debu selama dua hari. Tak hanya rumah warga, sejumlah sekolah dan fasilitas umum juga rusak akibat fenomena ini. Bahkan seorang warga tewas tertimpa pohon yang tumbang akibat kuatnya terjangan badai. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.